Syafiq 02. Syafiq 801. Ashraf 201. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Sekretari USM Muda, USM Utama dan UITM Utama A. So, semua peserta dah masuk tak? Pihak kerajaan dari USM Utama semua sudah ada tak? USM Utama dah ada. Okay, so dari UITM Utama A. Kami punya PKP, pergi tanda sekejap eh. Oh, okey. Baik, terima kasih. So, sebelum hakim masuk dalam sidang ini, izinkan saya cubakan timer untuk memastikan setiap peserta dapat dengar mui loceng eh.
Cuma boleh dengar tak? Boleh. Oh, okey. Thank you.
Thank you.
Assalamualaikum. Jeki, di mana Jeki? Yes, us. Hello. Okay, saya seorang je dah sidang ni. So kalau semua dah okey, boleh mula. Oh, okay. Hakim seorang saja. Okay. Izinkan saya mula ke sidang ni. So, selamat sekali saya ucapkan kepada sesi dewan. Dewan hari ini akan bersidang untuk membahaskan usul yang berbunyi. Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Mewakili pihak kerajaan pada hari ini adalah pasukan USM utama dan mewakili pihak berbangkang adalah pasukan UITM utama A. Pihak kerajaan diwakili oleh Taqif Nakhiruddin bin Ahmad Azhar selaku yang amat berhormat Perdana Menteri, Muhammad Afifuddin bin Muhammad Izazi selaku yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, Faiz bin Zusaini selaku yang berhormat Menteri Pertahanan. Pihak pembangkang diwakili Kamar Sharaf bin Kamar Anwar selaku yang berhormat Ketua Pembangkang, Muhammad Syafiq bin Muhammad Amirul selaku yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Muhammad Aziz Zikri bin Abdul Halim selaku yang berhormat pembangkang pertama. Ahli-ahli yang berhormat, tanpa melegakan masa, saya menjumpa yang amat berhormat Perdana Menteri Taqif Nakhiruddin bin Ahmad Azhar untuk membuka dewan pendebatan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cuan suara boleh dengar ke? Boleh. Dah bersedia. Okey, baik. Okey, dipersilakan. Oh, masa dah mula? Boleh sekejap. Okay. Sorry. Oh, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Yang Arif, Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, delegasi pembangkang, seterusnya hadirin hadirat yang sedia bersidang pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat bersidang kesemuanya. Hari ini, kita akan membahaskan usul Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan Hadirin dan Hadirat tanpa membuang masa. Rayuh kita bergerak kepada pengenalan frasa demi frasa dalam usul hari ini, tuan-tuan dan sekalian. Pertama, perkara 150-3, Perlembagaan Persekutuan. Secara strukturnya, perkara 150, Perlembagaan Persekutuan adalah satu daripada tiga peruntukan yang berada di bawah bahagian 11, Perlembagaan Persekutuan, iaitu bahagian berkaitan kuasa khas menentang perbuatan subversif, keganasan terancang dan perbuatan dan jenayah yang memudaratkan orang awam dan kuasa darurat. Bahagian 11, Perlembagaan Persekutuan membenarkan undang-undang dibuat bagi tujuan pencegahan bagi menangani keadaan darurat. Apakah itu darurat? Darurat ini secara literalnya adalah suatu keadaan berkaitan keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam yang tidak dapat dikawal melalui sistem pentadbiran biasa sehingga memerlukan suatu pemasyhuran yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui suatu pewartaan bahawa keadaan darurat tersebut sedang wujud atau hampir berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tiga alasan yang boleh digunakan oleh Seripada Keberginda Yang di-Pertuan Agong bagi mengisytiharkan darurat adalah yang pertama, berkaitan keselamatan negara. Kedua, bila mana kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, berkaitan ketenteraman awam yang terancam, hadirin dan hadirat sekalian. Setelah itu, sekarang, isytiharan darurat adalah kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Namun, dalam kes Teh Cheng Poh pada tahun 1979, Privy Council iaitu mahkamah tertinggi negara kita sebelum ditukar kepada Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa perisytiharan darurat diat oleh Yang di-Pertuan Agong perlu dibuat atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri atau seorang menteri yang diberikan kuasa oleh Jemaah Menteri. Perkara 150-3
Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa proklamasi darurat dan sebarang ordinan yang telah diperkenalkan di bawah perkara 150-2B perlu dibentangkan di Majlis Parlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan boleh dihentikan penguatkuasaannya mengikut ketetapan Majlis Parlimen sekiranya tidak dibatalkan terlebih dahulu oleh Yang di-Pertuan Agong. Hadirin dan fikiran. Baik, jadi sekarang kita berpindah kepada status quo semasa darurat. Sejak pandemik COVID-19 telah melanda negara, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan proklamasi darurat pada 11 Januari 2021 dan akan berakhir pada 1 Ogos 2021 dalam menangani krisis ini, hadirin dan sekalian, iaitu krisis kesihatan awam. Sekarang kita berpindah kepada frasa kedua, iaitu frasa Sunset Clause. Mengikut buku perundangan Parlimen United Kingdom, Sunset Clause ini adalah sebuah peruntukan dalam undang-undang yang memberikan tarikh tamat tempoh undang-undang itu sendiri. Sebaik sahaja tarikh Sunset Clause ini dicapai oleh undang-undang tersebut, sebaik sahaja tarikh Sunset Clause ini dicapai, undang-undang tersebut dianggap batal, melainkan kerajaan menambah tempoh masa penguatkuasaan undang-undang tersebut, hadirin hadirat sekalian. Jadi, timbul di meja perwakilan di dalam Dewan Perdebatan, apakah Sunset Clause yang pernah wujud? Sunset Clause dalam perkara 150-3, sebelum ini, kita mempunyai elemen Sunset Clause iaitu memperuntukkan bahawa sesuatu proklamasi darurat mesti dimansuhkan dalam tempoh 2 bulan selepas diisytiharkan, melainkan Parlimen telah membatalkannya lebih awal. Namun, selepas pindaan Perlembagaan Persekutuan pada 1960, Sunset Clause ini telah pun dimansuhkan, menyebabkan proklamasi darurat yang diisytiharkan selepas-lepas itu tidak mempunyai tempoh yang tetap, sehinggalah ia dibatalkan oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun kedua-dua Majlis Parlimen, hadirin hadirat sekalian. Maka, dari situlah timbulnya perdebatan hari ini, iaitu Dewan ini akan mengembalikan semula Sunset Clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan kerana kerajaan menilai disebabkan timbulnya isu-isu seperti proses demokrasi yang terganggu, kerajaan semasa yang kurang proaktif dan produktif dan wujud isu salah guna kuasa, hadirin hadirat sekalian, sepanjang tempoh penularan wabak COVID-19 dan tempoh darurat ini, maka lahirlah cadangan di meja perwakilan kerajaan. Maka di perwakilan kerajaan kami percaya Sunset Clause yang ingin kami kembalikan adalah sama seperti yang pernah wujud sebelum ini, iaitu tempoh darurat itu akan termat secara automatik selepas 2 bulan ia diwartakan atau ia bermula, hadirin hadirat sekalian, dan ia hanya melainkan ia dibatalkan oleh Majlis Parlimen lebih awal, hadirin hadirat sekalian, atau Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah konsep pengembalian semula yang kami ingin cadangkan. Maka, apakah rasional kerajaan dalam Dewan Perdebatan? Rasional kerajaan dalam Dewan Perdebatan dalam membuktikan usul perdebatan, kerajaan akan hadir dengan melihatkan kepada keperluan untuk mengembalikan semula Sunset Clause dalam perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan dalam menyuburkan demokrasi Malaysia yang akan kita jadikan matlamat perdebatan, hadirin hadirat sekalian. Maka, kronologi hujah di meja perwakilan kerajaan, kami akan menceritakan bahawa Sunset Clause ini perlu dikembalikan, pertama untuk mengelak penyalahgunaan kuasa dan kerajaan politik atau badan eksekutif, kedua menambah baik fungsi kerajaan semasa, dan ketiga meningkatkan keyakinan rakyat kepada pemimpin negara. Beban bukti di meja perwakilan pembangkang, mereka perlu buktikan keadaan ketidakperluan untuk mengembalikan semula Sunset Clause dalam perkara 150-3, malah mereka juga perlu buktikan tanpa Sunset Clause, perkara 150-3 semasa sudah memadai dalam menyuburkan demokrasi di Malaysia, dan kalau bukan dengan mengembalikan semula Sunset Clause, apakah cadangan mereka, hadirin hadirat sekalian? Selesai membentangkan konsep, saya terima satu. Datuk, saya nak tanyalah, kenapa Sunset Clause ni pada peringkat pertama tahun 1960 ditarik balik? Yang berhormat, analisis tersebut perlu dibuat oleh perwakilan di peringkat pertama. Ada analisis-analisis yang terlebih dahulu telah dibuat oleh oleh kerajaan pada ketika itu yang melihatkan ketidakperluan Sunset Clause pada ketika itu, tuan-tuan dan sekalian. Baik, selesai menjawab itu laluan. Maka, di pihak kerajaan, kami akan berhujah. Hujah pertama adalah berkaitan mengelakkan penyalahgunaan kuasa, hadirin hadirat sekalian. Bagaimana? Pertama sekali, kita perlu tahu bahawa dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 telah pun dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan bahawa Parlimen dan DUN tidak akan bersidang hingga tempoh yang ditetapkan, tuan-tuan sekalian. Apa maknanya? Di peringkat ini, maksudnya peristiharan darurat ini membolehkan Parlimen untuk tidak bersidang dan mengatasi perkara lain dalam perlembagaan yang sebenarnya mewajibkan Parlimen bersidang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, hadirin hadirat sekalian.
Bagaimanakah dalam keadaan ini penyalahgunaan kuasa boleh berlaku tuan-tuan sekalian? Bila mana ketelusan dalam tindakan-tindakan kerajaan kita tidak dapat tanya dalam parlimen, kita tidak dapat semak dan imbang tindakan-tindakan kerajaan. Contohnya, semasa pembentangan bajet 2021, kerajaan telah pun memperuntukkan sebanyak RM5 bilion bagi tujuan vaksin dan sebagainya, hadirin dan sekalian. Pun begitu, dalam tempoh darurat, kerajaan mewartakan pula akta ordinan berkaitan kumpulan wang amanah negara yang membolehkan kerajaan menggunakan perbelanjaan dari kumpulan wang amanah ini. Namun, perbelanjaan ini kita tidak dapat semak dan imbang dan kita tidak dapat melihat ketelusan serta laporan-laporannya. Kita tidak tahu ke manakah wang ini dibelanjakan. Namun, dalam keadaan ini, parlimen tidak bersidang. Justru, di sinilah wujudnya ruang penyalahgunaan kuasa bila mana kerajaan boleh tidak telus dalam perbelanjaan mereka, hadirin hadirat sekalian. Maka, bila mana sunset clause ini dikembalikan, selepas tempoh 2 bulan itu tamat, kerajaan wajib membuka parlimen dan dalam tempoh dan selepas itulah boleh disemak semula tindakan-tindakan mereka semasa darurat, hadirin hadirat sekalian. Rangkumannya, saya telah buktikan kepada anda bagaimana hari ini sunset clause ini perlu dalam mengelakkan penyalahgunaan kuasa dan yang kedua akan berhujung nanti di perwakilan kerajaan. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Taqif Taqiyuddin bin Ahmad Nadzahari. Saya kini menjaga Yang Berhormat Ketua Pembangkang Kamar Ashraf bin Kamar Anwar untuk menyampaikan ucapan sustenti beliau. Dipersilakan, anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Dah bersedia? Alright. Okay, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cadangan usul di meja kerajaan, Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Baik Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya akan terus merespon terus kepada pembukaan konsep di meja perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ada begitu banyak bermasalah di meja perwakilan kerajaan sehingga kan hala tuju Dewan Perdebatan kita hari ini pun bermasalah. Kenapakah yang sebenarnya untuk kita mengembalikan kembali sunset clause dalam artikel 150-3 ini Tuan Yang di-Pertua Dewan? Pertama sekali adalah untuk kita menilai kembali kepada status quo di meja perwakilan kerajaan. Status quo di meja perwakilan kerajaan adalah semudah dengan meletakkan kepada kita memang sekarang ini kita tengah menghadapi darurat di negara kita berkaitan krisis pandemik COVID-19. Memang betul lah, takkan kami di meja perwakilan kerajaan akan tidak ada krisis kesihatan awam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tetapi sebagai seorang kerajaan yang baik, anda perlu meletakkan satu status quo yang ada perkaitan kenapakah kita untuk mengembalikan sunset clause. Tidak pernah pun dibuktikan ataupun tidak pernah ada. Tetapi cadangannya adalah untuk apa Tuan Yang di-Pertua Dewan? Adakah dengan sunset clause ini sememangnya berperanan untuk memulihkan kembali darurat di negara kita ataupun memulihkan kembali krisis kesihatan awam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan? Perkara ini yang perlu untuk dibuktikan oleh kerajaan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, itu yang pertama. Kedua, hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, celahan Dato' Aziz kepada Perdana Menteri hari ini. Apa celahannya adalah kenapa sunset clause ini ditarik kembali pada tahun 1960? Tidak pernah diceritakan. Baiklah, saya akan ceritakan kepada anda semua. Kenapa sunset clause ditarik kembali pada tahun 1960 Tuan Yang di-Pertua Dewan? Adalah disebabkan ketika itu kita sedang berhadapan dengan krisis insurgensi komunis Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan bagaimana insurgensi komunis ini, kita mengambil masa 12 tahun
untuk berhadapan dan memerangi keganasan. Dan kalau kita ambil sunset clause ini yang menekankan tempoh 2 bulan sahaja, adakah tempoh 2 bulan ini cukup untuk memerangi 12 tahun? Jadi sebab itulah kerajaan keluarkan sunset clause ini supaya kita memberikan ruang kepada kerajaan untuk berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan yang akan berlaku dalam krisis selepas insurgensi komunis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Inilah perkara yang perlu untuk kita faham dalam Dewan Perdebatan. Sebab itulah apa yang jelas dalam meja perwakilan kerajaan apabila mereka ini gagal untuk memahami sunset clause yang sebenarnya. Sunset clause yang sebenarnya memanglah menekankan tempoh 2 bulan. Tapi anda kena nilai adakah 2 bulan ini cukup atau tidak untuk kita memerangi apa sahaja krisis yang berlaku di negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini warga Dewan sekalian, matlamat yang mereka letakkan di meja perwakilan kerajaan hari ini cukup-cukup bermasalah. Sebab mereka ingin kata untuk menyuburkan demokrasi di negara kita ini, tuan yang dipertua Dewan. Soalan saya kepada meja perwakilan kerajaan hari ini, apa yang anda faham tentang berkaitan dengan menyuburkan demokrasi? Sebab menyuburkan demokrasi dan bercerita tentang proklamasi darurat adalah dua perkara yang berbeza. Proklamasi darurat ini adalah tentang bagaimana untuk kita menguruskan krisis. Menguruskan krisis. Manakala menyuburkan demokrasi hari ini adalah bercerita tentang bagaimana untuk kita mengembalikan semula semak dan imbang dan kita meningkatkan ataupun kembalikan kuasa legislatif dan kuasa eksekutif kerajaan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak faham dah kenapa meja perwakilan kerajaan boleh gagal untuk membezakan dua perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, mesej yang cuba disampaikan oleh meja perwakilan kerajaan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebabkan ada isu demokrasi, disebabkan ada isu kerajaan hari ini tidak proaktif. Jadi soalan saya kepada meja perwakilan kerajaan, adakah di saat kalau kerajaan hari ini lebih baik, lebih kompetensi ataupun lebih proaktif, adakah kita akan mengembalikan, adakah kita perlu mengembalikan situasi ataupun sunset clause? Perkara ini, logik ini perlu untuk dijawab kembali oleh Timbalan Perdana Menteri. Sebab itulah apa yang kami cuba sampaikan kepada anda semua, kita tidak boleh memukul rata semua kerajaan-kerajaan hari sama sahaja. Sebab kita kena gambarkan pada waktu akan datang bila kita sedang berhadapan dengan ketidaktentuan, adakah kerajaan pada waktu itu sudah pun proaktif ataupun tidak. Kita perlu untuk tidak meletakkan sunset clause ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sahaja di dasar di meja perwakilan kerajaan sebelum saya teruskan kepada asas bangkangan mana-mana. Yang berhormat, adakah anda nak kata semasa darurat kita boleh mengabaikan demokrasi? Yang kedua, kerajaan di pihak kerajaan kami menilai keadaan sekarang lah, sebab tu kita perlu sunset clause. Yang berhormat, kalau sekarang ni kita kena faham kita sedang memberikan ruang kepada kerajaan untuk memulihkan usaha ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, asas bangkangan di meja perwakilan pembangkang. Kalau mereka ingin bercerita tentang darurat, baik, kami akan berhadapan sahaja semuka, tapi kami akan menambah baik hala tuju dalam Dewan Perdebatan hari ini, tuan yang dipertua Dewan. Sebab bila kita bercerita tentang soal artikel 150 perlembagaan atau proklamasi darurat yang berperanan untuk mendepani gambaran ketidaktentuan sesebuah krisis dalam negara kita yang bersifat kita tidak boleh jangka bilakah akan tamat, tuan yang dipertua Dewan. Jadi bagaimanakah untuk kita berhadapan dengan situasi untuk tidak boleh jangka ini? Menurut Franklin D. Cry, seorang penasihat kanan pentadbiran dari Westminster Foundation for Democracy di United Kingdom, yang menyatakan untuk mendepani krisis darurat yang tidak boleh jangka bila boleh berakhir adalah kita tidak boleh meletakkan tempoh akhir darurat dan perlu memberi ruang kepada usaha-usaha untuk memulihkan semula krisis ini, tuan yang dipertua Dewan. Makna kata apa? Kita tidak boleh untuk meletakkan sunset clause supaya kita boleh untuk memberi ruang ataupun kita boleh memberikan kerajaan untuk memulihkan semula krisis ini. Maka kes kami di meja perwakilan pembangkang akan bergerak ke begini. Pengembalian semula sunset clause akan menjejaskan usaha pemulihan krisis di negara kita. Kalau meja perwakilan pembangkang ceritakan kepada kerajaan, ceritakan pasal darurat, kami dalam kesihatan semata-mata, kami akan cerita pelbagai darurat yang berlaku di negara kita. Hujah pertama, saya akan menceritakan kepada anda daripada aspek menghadkan ruang kerajaan. Pertama sekali, tanpa ada sunset clause, kerajaan hari ini mempunyai ruang untuk menguruskan krisis di negara kita. Contohnya, apabila artikel 150.3 tidak meletakkan tarikh akhir untuk proklamasi darurat berkuat kuasa. Jadi apabila tiada tarikh akhir dalam proklamasi darurat, kerajaan ada ruang untuk merangka, menggerakkan usaha dan memantau perkembangan semasa
krisis-krisis yang berlaku. Contohnya dalam deklarasi ataupun proklamasi darurat 2021 yang bertujuan untuk memerangi pandemik COVID-19, kerajaan dapat merangka usaha dengan lebih banyak seperti terus pengambilalihan hospital-hospital swasta untuk kegunaan hospital COVID dan juga merangka dana pembelanjaan kerajaan supaya lebih fokus kepada golongan-golongan sasaran yang tidak yang terjejas ini, tuan-tuan yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apakah yang akan berlaku kalau kita memberikan sunset class? Kalau kita ikut mekanisme cadangan 2 bulan dia perwakilan kerajaan, kerajaan tak dapat untuk merangkakan usaha dengan baik disebabkan ruang yang tidak terhad yang akhirnya menyebab kedua perkara. Pertama, matlamat untuk memulihkan darurat kesihatan awam tidak akan tercapai. Kedua, golongan-golongan sasaran akan terjejas dalam pemberian panduan. Jadi sebabkan itulah kita perlu untuk mengeluarkan kembali klausa sunset clause ini, tuan-tuan. Contoh yang kedua saya boleh berikan dalam darurat jerebu pada tahun 1997, 2005, 2013 apabila kita berhadapan situasi ketidaktentuan untuk gambarkan bilakah jerebu ini akan habis. Jadi sebabkan itulah usaha kerajaan telah memperkasakan program pembenihan awam dengan adanya waktu dan adanya ruang kita dapat memulihkan semula krisis-krisis yang berlaku ini tanpa ada sunset clause ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi mesej moral yang mudah, kami percaya kita sama-sama mesej untuk kita memulihkan krisis, tapi bukan dengan cara kita letakkan sunset clause dalam perlembagaan persekutuan. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat Ketua Pembangkang Kamar Astral Bin Kamar Anwar. Saya kini menjemput yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Afifuddin bin Muhammad Al-Izazi untuk menyampaikan ucapan sustainable beliau. Dipersilakan, anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Hello, boleh dengar tak? Boleh, dah bersedia. Percubaan suara, boleh dengar? Boleh. Pendebat tak dengar, minta quiet sikit boleh? Maaf. Percubaan suara boleh dengar? Boleh dengar? Percubaan suara boleh dengar tak? Boleh. Dah bersedia? Now, okay, dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, usul pada hari ini berbunyi, Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, selaku kedua pada hari ini, suka untuk saya menjawab beberapa pertikaian serta menyampaikan lagi dua hujah di meja perwakilan kerajaan demi menyokong usul atas dasar rasional melihat kepada keperluan untuk mengembalikan semula sunset clause dalam perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan dalam untuk mencapai serta menyuburkan demokrasi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebelum kami teruskan lebarkan saat di meja perwakilan kerajaan, suka untuk saya menjawab beberapa pertikaian di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, hadirin hadirat. Kata mereka, pertama sekali, bagaimana matlamat yang kami tetapkan pada hari ini dikaitkan dengan proklamasi darurat, hadirin dan hadirat? Tahukah anda, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan proklamasi darurat pada hari ini? Kita lihat bagaimana keadaan semasa pada hari ini telah pun menampakkan keadaan penyelewengan kuasa ini, hadirin dan hadirat. Maka, tak kala berlakunya penyelewengan kuasa pada waktu ini, keadaan inilah yang akan merencatkan demokrasi, hadirin dahulian. Pada akhirnya, kita untuk mengangkat demokrasi yang kerajaan nak capai demi untuk menambah baik keputusan-keputusan kerajaan, hadirin dan hadirat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tak kala mereka tunjukkan bagaimana kami mencirikan pada hari ini adalah melihat pada kerajaan proaktif.
tiba-tiba bagaimana pada hari ini. Kita tidak perlukan darurat disebabkan memberi tempoh untuk kerajaan pada hari ini menjalas serta mencari jalan penyelesaian, iaitu melihat perusahaan-usahaan kerajaan hari ini. Maksud kata apa pada hari ini? Proklamasi darurat pada hari ini tidak memerlukan sunset clause disebabkan kita perlu untuk memberi ruang kerajaan menjalankan usaha mereka, hadirin hadirat. Pada fasa ini, anda perlu tahu, tak kala kita bercerita mengenai proklamasi darurat, perkara yang perlu untuk diselesaikan adalah melihat kepada perkara yang perlu untuk diselesaikan secara cepat. Sebab tak kala darurat inilah, hadirin hadirat, kita perlu untuk bertindak cepat untuk menyelesaikan masalah, hadirin hadirat. Sebab itu, tak kala mereka mempersoalkan bagaimana keadaan proklamasi darurat ini menimbulkan kerajaan, membawa kepada kerajaan proaktif, hadirin hadirat. Inilah keadaan kita perlu untuk mengembalikan sunset clause dalam perkara 150/3 ini demi untuk mewujudkan kerajaan proaktif. Akhirnya, masalah dapat diselesaikan cepat. Bila kita berita mengenai masalah tak kala proklamasi darurat ini, perkara ini perlu menjadi kontingensi untuk diselesaikan cepat, hadirin hadirat. Memang ada usaha, tetapi kita perlu untuk menjalankan usaha tersebut dengan cepat agar masalah dapat diselesaikan dengan cepat, hadirin hadirat. Yang perlu anda tahu, proklamasi darurat dalam sunset clause ini 2 bulan berbanding pada hari ini, hanyalah berbanding pada hari ini 8 bulan, hadirin hadirat. Mana yang lebih cepat, hadirin hadirat? Tidak pernah untuk menjawab depan bukti meja perwakilan kerajaan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat bagaimana hujah pertama mereka mengenai menjejaskan penyelesaian krisis awam, hadirin hadirat. Memang yang diperkua dalam hujah ini, kita memang merangka usaha untuk menyelesaikan masalah krisis awam, hadirin hadirat. Tetapi telah saya nyatakan sekali tadi, bagaimana bila kita mengembalikan sunset clause ini, kita perlu untuk menjawab pada proklamasi darurat dalam penyelesaian masalah ini, perlu untuk bertindak cepat, hadirin hadirat. Memang ada usaha dijalankan yang diperkuat, kita perlu untuk menjalankan usaha itu dengan lebih cepat demi untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat ini, hadirin hadirat. Sebelum saya masuk pada hujah sila mana-mana. Datuk, dalam darurat sekarang, situasi ketidaktentuan, adakah 2 bulan ini sudah mampu untuk menyelesaikan isu COVID-19? Memang tidak menafikan ketidaktentuan ini menjadi satu masalah bila kita menghadapi masalah sirik betul. Tapi anda perlu tahu, proklamasi darurat ini perlu untuk diselesaikan cepat. Sebab bila kita memanjangkan lagi masa-masa ini, hadirin hadirat, bagaimana sebenarnya maklumat untuk kita menyelesaikan masalah ini dari perlu dapat dicapai? Takkan inilah kami akan tunjukkan masalah bila kita memanjangkan masa proklamasi darurat ini, hadirin hadirat, melalui 2 hujah yang akan lagi saya sampaikan, meningkatkan keyakinan rakyat kepada pemimpin negara, dan yang ketiga menambah baik fungsi kerajaan semasa, hadirin hadirat. Baik. Hujah kedua, menambah baik fungsi kerajaan semasa. Tak kala proklamasi darurat semasa, kerajaan telah menetapkan satu tempoh masa yang agak lama, iaitu 8 bulan dan boleh ditindak bentuk perlembagaan yang dipertuan agung dengan nasihat Perdana Menteri. Jadi, tak kala inilah pencederungan untuk kerajaan menyelesaikan masalah dalam tempoh yang lama ini agak tinggi. Sebab kerana ketiadaan sunset clause inilah boleh membawa kepada yang dipertuan agung mengikuti nasihat Perdana Menteri atas keperluan ini menjadi masalah, kerana kali ini akan menimbulkan masalah negara untuk mempercepatkan penyelesaian isu yang berlaku, hadirin hadirat. Kita lihat, isu hari ini dalam pemberian vaksin melalui program imunisasi kebangsaan telah mengalami kelambatan pada peringkat pertama, tuan yang dipertua. Sedangkan negara lain sudah pun cepat untuk memberikan vaksin kepada rakyat mereka, hadirin hadirat. Maka, tak kala inilah kita ingin mencapai satu kelompok imuniti yang tinggi, mengikuti satu imuniti kelompok yang tinggi, hadirin hadirat. Bagaimana pada hari proklamasi darurat yang diberikan akhirnya merencatkan program imunisasi kebangsaan ini, yang akhirnya kita tidak dapat mencapai imuniti berkelompok ini lebih cepat berbanding negara-negara lain ini, hadirin hadirat. Maka masalah inilah yang masalah untuk kita kembalikan sunset clause ini, hadirin hadirat. Seterusnya, kita lihat isu mengenai ordinan darurat berkaitan kumpulan wang amanah negara yang diwartakan pada 20 April 2021 menunjukkan permasalahan yang berlaku dengan ketiadaan sunset clause ini, hadirin hadirat. Tak kala negara perlukan dana yang cepat ketika proklamasi darurat ini, hadirin hadirat. Bagaimana 2 bulan selepas daripada proklamasi darurat diumumkan, hadirin hadirat,
barulah ordinan ini dibangun, barulah ordinan ini diwartakan. Mana keadaan sewaktu bila kita menjalankan sunset clause ini, keadaan untuk kita menggunakan darah ini, ordinan-ordinan ini diwartakan hadiran-hadiran, memberikan satu tindakan pantas kepada kerajaan untuk menjalankan serta memberikan darah bagi melaksanakan isu penyelesaian, bagi menyelesaikan isu-isu yang berlaku hadirin dan hadirat. Tak kalau inilah kita lihat bagaimana kedua isu ini menjadi masalah untuk kita mempercepatkan penyelesaian isu kepada rakyat hadirin hadirat. Jadi, dengan pengembalian sunset clause dalam Pertuan 150 Peluang Tersebut ini menjadi satu desakan kepada kerajaan untuk bertindak cepat dalam menyelesaikan isu yang berlaku. Mahu tidak mahu perlu untuk diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 2 bulan hadirin hadirat. Ujah ketiga, meningkatkan keyakinan rakyat kepada pimpin negara. Perlu untuk anda tahu, sunset clause darurat akan tamat selepas 2 bulan secara automatik. Dan kali ini menyebabkan parlimen perlu untuk buka selepas 2 bulan pada hari ini, mahu tidak mahu wajib untuk bersidang hadirin hadirat. Dalam keadaan semasa, proklamasi darurat telah menyebabkan berlaku banyak masalah dalam kalangan ahli politik ini. Hal ini berlaku kerana parlimen dibolehkan untuk tidak bersidang atas alasan proklamasi darurat. Takkan itulah disebabkan parlimen tutup dalam tempoh yang tidak menentu ataupun terlalu lama, menyebabkan banyak isu rakyat yang tidak dapat dibahaskan di parlimen. Perkara ini akan menyebabkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan ini akan berkurang hadirin hadirat. Dan kita lihat bagaimana pada hari tanpa sunset clause yang dipukul agung telah meningkatkan dan membentuk kabinet kerajaan sebanyak 3 kali walaupun telah dikesan hanya selepas sidang yang ketiga barulah parlimen dibuka semula. Maksudnya kerajaan tidak bersedia untuk bersidang dan dipersoalkan oleh pembahasan hadirin hadirat. Sekiranya sunset clause dikembalikan, mahu ataupun tidak mahu selepas 2 bulan kenalah bersidang untuk menyelesaikan masalah rakyat ini hadirin hadirat. Telah saya ceritakan kepada anda, sebenarnya kita memerlukan untuk kembalikan semula sunset clause dalam Perkara 150/3 Perlembagaan Tuan. Sekian, mohon mencari. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat timbalan Perdana Menteri Muhammad Afifuddin bin Muhammad Izzazi. Ternyata masyarakat diharapkan semua hakim dan peserta dapat memberi kerjasama untuk membuka kamera video sepanjang sidang sedang berlangsung. Saya kini menjemput yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Syafiq bin Muhammad Hamidud untuk menyampaikan ucapan sesuai di beliau. Dipersilakan, anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Boleh dengar dah apa saja? Sudah. Okey, dipersilakan. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan buat semua yang sudi untuk bersidang bersama-sama dengan kami. Tuan Yang di-Pertuan Wan, pagi ini di kawasan saya sedikit mendung. Sebab itulah mendungnya saya dengan kes perwakilan kerajaan. Sebab apa Tuan Yang di-Pertuan? Apabila usul bercerita soal Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause dalam artikel 150 perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, saya nak tegur sedikit perwakilan kerajaan. Perdebatan pada hari ini adalah untuk kita mengukur perlu atau tidak kita mengembalikan semula sunset clause. Itu merupakan subjek perdebatan pada hari ini. Namun kegagalan perwakilan kerajaan adalah mereka sudah lari daripada pembuktian usul apabila bercerita soal kerajaan semasa Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Jadi saya pinta Menteri Pertahanan masih belum terlambat untuk anda berdebat tentang subjek perdebatan pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah saya dengan perwakilan kerajaan. Duka cita, ada 3 masalah utama. Yang pertama Tuan Yang di-Pertuan Dewan adalah kepada penilaian kerajaan dalam membuktikan usul. Masalah kerajaan yang utama adalah kepada penilaian terhadap kerajaan semasa sahaja Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Sebab kalau anda dengar balik bukaan kes Perdana Menteri, kita ingin kembalikan sunset clause kerana kita menilai kepada situasi kerajaan semasa yang tidak efektif dalam mengawal isu kesihatan semasa. Sekarang ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan, saya nak tanya, artikel 150 perkara 3 ini hanya kepada isu COVID-19 sahaja kah? Tidak. Artikel 150 perkara 3
perkara tiga ini adalah untuk kita mengawal segala perkara, segala krisis yang menggugat ketenteraman negara, ketenteraman awam dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Jadi di saat anda hanya mengukur kepada COVID-19, adakah ini satu kerajaan yang baik dalam menceritakan artikel 150? Sudah pasti tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah kedua adalah tentang kepada rasional perwakilan kerajaan, rasional mereka tentang keperluan untuk mengembalikan. Saya ingatkan Tuan Yang di-Pertua, apabila mereka bercerita soal keperluan untuk mengembalikan ini, bercerita soal keperluan artikel 150 dalam menangani segala macam krisis. Rupa-rupanya Tuan Yang di-Pertua Dewan, keperluan mereka adalah untuk mengelakkan salah guna kuasa. Pertama sekali, perkara ini telah bercanggah sebab artikel 150 untuk mengawal krisis, bukan tentang bidang kuasa. Dan yang kedua, saya nak tanya kepada anda, jika di saat yang pertama kuasa tidak disalahguna, adakah ini masih lagi satu keperluan Tuan Yang di-Pertua Dewan? Sebab itu, keperluan perlulah objektif. Anda perlu letakkan keperluan ini kepada ciri artikel 150, bukan kepada isu kerajaan semasa ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan masalah ketiga adalah tentang hujah pertama perwakilan kerajaan. Hujah pertama ini bercerita soal mengelakkan salah guna kuasa. Apakah salah guna kuasa perwakilan kerajaan? Sekarang ini kita tidak ada semak dan imbang. Apabila sekarang ini parlimen tidak boleh buka, Tuan Yang di-Pertua Dewan, anda tahu atau tidak, sebenarnya dalam proklamasi darurat artikel 150 perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, parlimen boleh sahaja bersidang, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun dalam isu semasa, faktor kesihatan pandemik COVID-19, sebab itu parlimen tidak boleh bersidang. Dan kita masih ada jawatan kuasa kira-kira negara untuk menyemak dan imbang. Adakah ini masih lagi satu keperluan? Saya katakan kepada anda, tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan hujah kedua dan hujah ketiga perwakilan kerajaan ini, saya tak tahu adakah ini hujah atau sekadar bercerita soal isu semasa. Namun apa yang saya boleh dengar adalah tentang kita perlu kembalikan sunset clause, sebab dengan mengembalikan sunset clause, kita dapat, mungkin kita akan dapat vaksin yang cepat. Saya nak tanya, vaksin ini, vaksin yang lambat di negara kita ini, adakah sebab sunset clause yang tiada atau kerana bekalan vaksin Tuan Yang di-Pertua Dewan? Inilah masalah perwakilan kerajaan yang tak membuktikan kepada sunset clause. Dan masalah yang terakhir adalah percanggahan perwakilan kerajaan. Perdana Menteri nak cerita kepada kita tentang keperluan untuk mengelak salah guna kuasa. Tiba-tiba timbalan Perdana Menteri kata keperluan sebab kita nak cepat capai matlamat. Logiknya Tuan Yang di-Pertua Dewan, kalau kita ingin cepat-cepat capai matlamat, ada atau tidak? Ada atau tidak kebarang kalian kita akan menyalahgunakan kuasa? Ini yang tidak dibuktikan oleh perwakilan kerajaan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, perwakilan pembangkang, kami lebih besar dalam Dewan Perdebatan. Kami menilai kepada artikel 150, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, kita tidak ingin mengembalikan sunset clause. Kerana apabila darurat ini, kita, apabila proklamasi darurat itu, Tuan Yang di-Pertua Dewan, adalah untuk kita mengawal krisis. Dan kami percaya, krisis ini Tuan Yang di-Pertua Dewan adalah satu bentuk ketidaktentuan. Sebab itu kita tidak ingin meletakkan ruang masa yang terhad. Jadi saya akan ceritakan kepada anda dalam hujah kedua tentang faktor-faktor yang tidak terjangka. Silakan. Satu. Yang berhormat, dalam isu vaksin, kalau betul lah ia sebab bekalan, kenapa Indonesia boleh dapat cepat, kita dapat sangat lambat? Adakah ia bukti kerajaan tidak produktif? Izin laluan awak ni lama sangat, 15 saat saja untuk Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sekarang ni saya nak tanya pula kepada anda, vaksin ni isu sunset clause atau isu bekalan vaksin? Anda jawab sendiri, sebab perdebatan tentang sunset clause, hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam hujah kedua perwakilan pembangkang, saya akan ceritakan kepada anda kenapa kita tidak ingin mengembalikan semula sunset clause. Kita tidak ingin meletakkan had masa selama 2 bulan dalam artikel 150 perkara 3 adalah kerana faktor-faktor yang tidak terjangka. Sekiranya pada masa hadapan kita ada lagi proklamasi darurat, Tuan Yang di-Pertua Dewan, sekarang ini di dalam artikel 150 kita memberikan pemberian kuasa yang tidak terbatas untuk mengembalikan semula keamanan. Dan yang kedua adalah apabila tempoh proklamasi darurat ini kita laksanakan bergantung kepada kerajaan. Apabila sepenuhnya bergantung kepada kerajaan, bila kita ingin tamatkan darurat. Sebab apa kita berikan kuasa yang tidak terbatas ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Sebab utamanya adalah kerana dalam situasi krisis yang mengancam sehingga darurat ini diproklamasikan, kita memerlukan penempuan yang teliti dan menyeluruh untuk kita memulihkan keadaan.
Dan yang kedua, bagaimanakah penilaian kerajaan dalam menamatkan darurat adalah apabila situasi yang mengugat keselamatan, pertumbuhan ekonomi dan ketenteraman awam telah dapat diatasi. Saya bawa ke anda contoh, dalam darurat peristiwa 13 Mei 1969, ketika ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan, darurat ini mengancam ketenteraman awam. Jadi apa yang kerajaan lakukan? Mereka tubuhkan manggaran Tuan Yang di-Pertuan Dewan selama 2 tahun. Pada 1971 barulah darurat ini ditamatkan, kerana dalam tempoh 2 tahun ini baru kita dapat mengatasi isu ketenteraman ini, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Dan contoh yang kedua adalah darurat COVID-19. Darurat COVID-19 inilah adalah gambaran yang paling tepat untuk kita tidak kembalikan semula sunset class kerana situasi ketidaktentuan, Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Saya percaya dahulu anda ingatkan bahawa pada tahun 2021 kita sudah boleh hidup seperti dahulu. Namun sayang seribu kali sayang, ketidaktentuan ini, Tuan Yang di-Pertuan Dewan, sehingga kita perlu memproklamasikan darurat kerana kita tidak jangka perkara-perkara yang akan terjadi seperti kewujudan varian-varian baru. Jadi Tuan Yang di-Pertuan Dewan, sekiranya kita mengembalikan semula sunset clause, saya nak tanya kepada anda, dalam tempoh 2 bulan, adakah kita mampu untuk menyelesaikan situasi ketidaktentuan ini? Sudah pasti tidak. Kerana apabila kita mengisytiharkan proklamasi darurat, ini kita sedang mengawal krisis yang tidak tentu ini. Sebab itu, kalau kita kembalikan semula sunset clause ini, inilah gambaran kita akan menghadkan potensi kerajaan untuk mengawal segala krisis. Itu sahaja, mohon membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Muhammad Syafiq bin Muhammad Anwar. Warga Dewan yang bersidang perdebatan pada sesi ini akan dihangatkan lagi dengan sesi bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Tanpa melegakan masa, saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan Faiz bin Zulsani untuk menyampaikan ucapan dan bidasan-bidasan beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cubaan suara, jelas ke? Boleh. Dah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam usul hari ini, kita membicarakan Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan atas rasional melihatkan kepada keperluan untuk mengembalikan semula sunset clause dalam perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan dalam menyuburkan demokrasi di Malaysia, hadirin sekalian. Mana kata hari ini, di meja perwakilan kerajaan hari ini, matlamat akhir untuk kami kembalikan sunset clause ini adalah untuk menyuburkan demokrasi di Malaysia, hadirin sekalian. Sebab itulah beban bukti yang kami tinggalkan kepada meja perwakilan pembangkang hari ini, anda perlu menilai keadaan ketidakperluan perkara sunset clause dalam perkara 150-3 ini, anda perlu buktikan. Tanpa sunset clause pun, kita boleh menyuburkan demokrasi di Malaysia, hadirin sekalian. Pun. Dan yang seterusnya, kami meminta anda, kalau bukan dengan mengembalikan semula sunset clause dalam perkara 150, apakah alternatif mereka untuk menyuburkan demokrasi di Malaysia, hadirin sekalian? Dan perkara ini diterima oleh Ketua Pembangkang dan tidak pernah kata mereka untuk menolak beban bukti. Mana kata hari ini, pembangkang bersetuju untuk berbincang dan berdebat perkara sama dalam sunset clause ini boleh menyuburkan demokrasi ataupun tidak di Malaysia, hadirin sekalian. Namun hujah-hujah mereka hari ini tidak pernah pun menunjukkan keadaan demokrasi yang stabil di negara Malaysia, hadirin sekalian. Maknanya hujah-hujah mereka tidak pernah relevan untuk kita terima dalam Dewan Perdebatan. Mari kita tengok satu persatu, apakah kesilapan di meja perwakilan pembangkang? Sebaik sahaja dalam ucap pertama Ketua Pembangkang hari ini, banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan kembali. Yang pertama sekali hari ini, pertikaian yang berhormat Ketua Pembangkang mengatakan
dua bulan ini cukup ataupun tidak sekiranya kita kembalikan sunset clause. Yang Berhormat, anda kena faham bagaimanakah pelaksanaan sunset clause yang telah kami bentangkan kepada anda. Selepas sunset clause ini, memang pada fasa pertama, kita menetapkan dua bulan itu hari ini sekalian. Tetapi, dua bulan itu bukanlah kita tidak boleh sambung lagi. Kita masih boleh sambung dalam tempoh dua bulan. Dan kalau perlu lagi, kita tambah lagi dua bulan hari ini sekalian. Dan kenapa pemisah-pemisah ini perlu? Kita perlu ruang untuk parlimen ini untuk semak dan imbang kembali tindakan dalam darurat itu hari ini sekalian. Sebab itulah hujah pertama mereka untuk beri ruang yang terlalu lama kepada kerajaan ini adalah bermasalah, sebab parlimen kita digantung dalam darurat semasa ini hari ini sekalian, dan proses semak dan imbang antara kerajaan dan pemangkal dalam pelaksanaan kerajaan tergantung hari ini sekalian. Sebab itulah berlaku masalah demokrasi, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya hari ini sekalian. Akhirnya boleh menyebabkan rakyat kita hari ini tidak lagi yakin kepada kepimpinan kerajaan semasa hari ini sekalian. Sebelum itu, sila satu. Artikel 150-3 ini tentang demokrasi ke tentang darurat? Ya Berhormat, betul. Kami telah bentangkan kepada anda. Dalam artikel 150-3 ini berbincang tentang bagaimana kita peruntukkan tentang darurat hari ini hadap sekalian. Namun, dalam keadaan semasa, sebab itulah usul hari ini ingin membincangkan, kembalikan semula, kita perlu lihat kepada keadaan semasa hari ini hadap sekalian. Sebab itulah perwakilan pemangkat Asyik mengatakan perlu mengembalikan semula. Dalam keadaan perlu ini, kita perlu melihat keharusan nak tak nak kita kena kembalikan. Maksudnya di meja perwakilan kerajaan, kami ingin membincangkan tentang menyuburkan demokrasi dan perkara ini dipersetujui tetapi tidak pernah pun dibuktikan oleh meja perwakilan pembangkang. Baiklah, dalam hujah mereka bercerita hari ini tentang akan menjejaskan adakah dengan kita mewujudkan perkara ini boleh menyelesaikan darurat kita hari ini. Sebab itulah hari ini bila kita beri ruang terlalu lama ini, mereka tidak melihat bagaimana pelaksanaan proaktif ataupun tidak di meja perwakilan pembangkang hari ini. Dan dalam hujah mereka juga, mereka ceritakan kepada kita, hujah pertama yang berbunyi beri ruang untuk kerajaan dalam pengawalan pandemik COVID-19 dan juga darurat jerbu hari ini sekalian. Namun hari ini, mereka tidak pernah pun menunjukkan kepada kita apakah kelemahan sekiranya kita kembalikan semula sunset clause hari ini tentang 2 bulan ini hari ini sekalian. Sebab itulah bila kami ceritakan 2 bulan ini bukanlah masalah, sebab kita masih lagi beri ruang. Cuma ruang itu kita perlukan tidaklah terlalu lama supaya kerajaan boleh bersifat proaktif dalam menyelesaikan masalah. Sekiranya hari ini kita beri keadaan yang terlalu lama, yang tidak ada kata putus, bila kita ingin tamatkan, kerajaan boleh bersifat sewenang-wenangnya memanipulasi keadaan semasa hari ini sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini bila mereka cerita tentang darurat jerbu hari ini, pernah ataupun tidak hari ini kita mengisytiharkan darurat berkaitan dengan isu jerbu ini hari ini sekalian. Sebab itulah hari ini bila kita ceritakan kembali tentang tindakan semasa darurat ini, anda perlu lihat bagaimana tindakan kerajaan ketika itu bersifat proaktif ataupun tidak hadirin sekalian. Dan dalam keadaan ini juga, bila mereka ceritakan kepada kita dalam hujah yang seterusnya, bercerita tentang faktor-faktor dan sebagainya. Dan dalam isu yang mereka katakan perlu ataupun tidak, adakah vaksin ini berkait dengan isu sunset clause ataupun tidak hari ini sekalian? Saya katakan memang ada kaitannya, sebab dalam keadaan semasa, dalam kita darurat kesihatan pandemik COVID-19 ini, kita boleh lihat bagaimanakah isu vaksin ini terlalu lambat, sebab kita memberi ruang yang terlalu lama untuk kerajaan menyelesaikan masalah hari ini sekalian. Dan kalau kita lihat kembalilah bagaimana kelemahan-kelemahan demokrasi kita dalam parlimen hari ini selepas dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong beberapa kali dan akhirnya dan banyak kali masih lagi tidak dibuka parlimen hari ini sekalian. Ini adalah keadaan di mana kerajaan kita tidak mengangkat demokrasi dengan baik hari ini sekalian. Dan walaupun perkara ini berlaku, kita boleh lihat bagaimana hari ini rakyat-rakyat kita sudah pun mula hilang kepercayaan terhadap kerajaan hari ini sekalian. Itulah keadaan latar usul kenapa kita perlu bincang perlu dikembalikan ataupun tidak hari ini sekalian. Dalam hujah mereka yang kedua, ceritakan perlu berikan kuasa kepada kerajaan hari ini kerana sebelum kita perlu berikan kuasa kepada kerajaan sahaja. Dan kata mereka hari ini,
dalam keadaan kita perlu beri kuasa kepada kerajaan untuk mengatasi COVID-19 yang tidak berketentuan, inilah kita perlu beri kuasa sepenuhnya. Ya Muhammad, dalam sunset clause hari ini juga, kita beri kuasa kepada kerajaan sama sahaja tanpa kita kembalikan. Tetapi sekarang masalahnya, kita perlu menilai kepada keadaan semasa dari segi tindakan kerajaan yang terlalu lemah, yang itu iaitu dari segi mengatasi masalah kesihatan COVID-19 ini hari-hari sekalian, dan akhirnya berlakunya masalah-masalah demokrasi warga Dewan sekalian. Rumusan kes di meja perwakilan kerajaan hari ini, kami ceritakan kepada anda, Dewan ini mengembalikan akan mengembalikan semula sunset clause dalam artikel 150-3 Perlembagaan Persekutuan, melihatkan kepada tiga perkara untuk mengelak penyalahgunaan kuasa dalam kalangan ahli politik, dan yang kedua menambah baik fungsi kerajaan semasa, dan yang ketiga meningkatkan keyakinan rakyat kepada pemimpin negara hadirin sekalian. Dan rumusan kes di meja perwakilan pembangkang, mereka tidak pernah pun mengangkat bagaimana kita ingin suburkan demokrasi menggunakan sunset clause ini hadirin sekalian. Itu yang perlu kita faham. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pertahanan Faiz bin Husaini. Saya kini menjumpa Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Aziz Zikri bin Abdul Halim untuk menyampaikan ucapan seterbi dasan beliau. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cubaan suara, dengar? Dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, saya yakin anda semua pasti keliru dengan pembawaan perwakilan kerajaan pada hari ini yang cuba untuk merumitkan keadaan semasa. Apabila mereka ini sebenarnya adalah perwakilan kerajaan yang gagal kerana tidak meletakkan asas perdebatan dengan baik. Mengapa saya boleh katakan begitu? Perkara pertama, ruang lingkup perdebatan yang mereka letakkan pada hari ini adalah sangat tertutup sebab mereka ingin bicarakan mengenai proklamasi dan ordinan darurat dalam ruang lingkup situasi semasa sahaja, iaitu semasa pandemik ataupun darurat kesihatan sahaja. Tetapi perkara ini tidak bolehlah untuk anda bawa begitu sebab usul bicara tentang perkara 150 Perlembagaan Persekutuan mengenai pengisytiharan proklamasi darurat. Perkara inilah yang akan digunapakai dalam jangka masa yang sangat panjang. Ini merupakan asas dalam pembentukan negara kita. Macam mana anda nak nilai usul pada hari ini kepada keadaan semasa sahaja sedangkan proklamasi darurat ini berada dalam ordinan Perlembagaan Persekutuan hadirin sekalian. Tidak bolehlah terlalu sempit. Perkara kedua ialah kita tidak pernah pun dengar daripada mereka mengapa sunset clause dalam perkara 150 ini ditarik balik pada tahun 1960. Sebab apa perkara ini penting? Mari saya ceritakan. Kita lihat, sebelum tahun 1960, kita ada sunset clause dalam perkara 150. Tetapi tamat sahaja darurat komunis selama 14 tahun. 14 tahun rakyat-rakyat kita menderita akibat dijajah oleh komunis ini hadirin sekalian. Dan dalam pada itulah kerajaan tanah Melayu ketika itu melihatkan kepada ketidaktentuan darurat ini, melihatkan kepada krisis yang tidak pernah pun akan berkesudahan. Dan sebab itulah kita tarik balik sunset clause ini supaya tidak ada jeda masa yang spesifik dalam pada kita ingin mengenai krisis hadirin sekalian. Itu merupakan asas kepada dalam perdebatan pada ini. Itu perkara kedua. Perkara ketiga pula, mekanisme mereka. Mereka ingin cadangkan kita ikut sahaja seperti dahulu. Kita ingin sunset clause ini 2 bulan sahaja. Ini adalah mekanisme yang saya tidak dapat terima kerana tidak pernah ada penjelasan pun kenapa ingin 2 bulan. Sebab saya rasa mereka ini tidak pernah untuk belajar daripada sejarah hadirin sekalian. Josh Santayana sendiri telah menyatakan kita perlu untuk belajar daripada sejarah hadirin sekalian. Sebab apa? Kalaulah cadangan mereka selama 2 bulan ini diterima, bagaimana dalam tempoh sekarang ini, kalau mereka nak sangat cerita tentang COVID, macam mana dalam tempoh sekarang ini
COVID-19 yang dalam tempoh ketidaktentuan adanya varian baru dan sebagainya, dalam tempoh 2 bulan perkara ini boleh lesap, hadirin sekalian. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat mustahil untuk dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Perkara keempat pula adalah perkara yang asas. Apabila mereka ini cukup suka untuk ratifkan mengenai subur demokrasi, dan ini juga diletakkan dalam kes mereka, keperluan sunset clause dalam menyuburkan demokrasi. Tetapi hadirin sekalian, sampai hari ini kita tidak pernah dengar pun apakah bentuk demokrasi yang subur ataupun demokrasi yang tidak subur dalam perwakilan kerajaan. Kalau saya cadangan saya lah, kalau anda nak tengok kepada demokrasi, anda perlu lihat apakah asas demokrasi di dalam negara. Kita ada raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Kalau anda tak nak guna itu, anda boleh tengok sahajalah kepada World Democracy Index dengan izin Tuan Yang Dipertua. Itu cadangan saya lah kepada perwakilan kerajaan. Kalau anda suka sangat ratif tentang demokrasi, tidak pernah ada pembuktian yang jelas tentang demokrasi, ini adalah perkara yang tidak baik. Kita lihat pula, sebelum saya bila seperti kain, sila Datuk Faiz. Yang berhormat, dalam keadaan semasa, adakah anda, sekali lagi saya tanya, dalam keadaan darurat, adakah anda nak biarkan demokrasi kita dicabul? Sebab demokrasi inilah yang membuat boleh darurat. Datuk, demokrasi anda tak pernah cerita apa pun. Sebab pada pendapat kami, demokrasi sekarang ini sudah baik-baik saja. Parlimen baru sahaja dibuka. Kita ada jawatan kuasa kira-kira negara untuk mengira wang-wang duit, hadirin sekalian. Walaupun bukan Datuk Faiz yang jawab, tapi saya terima sahajalah, hadirin sekalian. Baiklah, kita lihat pertikaian-pertikaian mereka. Saya suka mendengar pertikaian mereka. Ha, yang kedua, berkata kita perlu, sunset clause ini perlu untuk sebab kita ingin bertindak dengan cepat. Kita ingin lihat mana yang lebih cepat, Datuk. Anda ini nak tengok tindakan yang cepat ataupun tindakan yang mampu untuk memulihkan krisis. Sebab kalau anda nak cepat-cepat, anda nak pergi mana, Datuk? Sebab krisis sekarang ini, kita menghadapi ketidaktentuan. Kalau anda lah berada pada tahun 1969, kita sekarang ini digemparkan dengan masalah kaum dan sebagainya. Adakah anda ini cepat-cepat masalah ini boleh diselesaikan tanpa ada tindakan yang baik oleh kerajaan, ataupun anda ingin kerajaan yang baik? Sebab anda perlu tengok pada tahun 1969 sahaja, bagaimana dalam tempoh 2 tahun darurat, kita telah berjaya untuk menubuhkan apa? Rukun negara dan dasar ekonomi baru yang mampu untuk menyamaratakan perpaduan dalam negara. Dan dalam anda ingin cepat-cepat ini, kita tidak pernah untuk nampak bagaimana ia boleh mengakhirkan krisis darurat. Ha, itu yang pertama. Yang kedua pula, soalan Datuk Syafiq kepada yang kedua. Yang kedua lagi lah. Datuk Syafiq tanya, ketidaktentuan ini isu atau tidak? Kata yang kedua, isu, Datuk. Sebab itulah kami perwakilan pembangkang bicara mengenai ketidaktentuan. Perkara ini tidak pernah untuk dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Baiklah, pertikaian agunglah saya boleh rangkukan yang ketiga, Datuk Faiz ini. Bercerita mengenai kami ini tidak pernah untuk menunjukkan beban bukti, hadirin sekalian. Beban bukti yang mereka tinggalkan kepada kami, tak ada sunset clause pun boleh sahaja menyuburkan demokrasi. Datuk, kami sudah buktikan boleh sahaja tanpa sunset clause ini untuk menyuburkan demokrasi. Melalui apa? Kami katakan, kalau kita ada sunset clause ini, ianya akan menjejaskan usaha kerajaan dalam pemulihan darurat. Dan inilah merupakan perkara yang tidak pernah untuk anda setuju. Perkara kedua pula, anda kami tinggalkan membukti, barilah cadangan lain. Cadangan lain apa, Datuk? Sekarang ini kita bincang nak sunset clause atau tidak. Cadangan lain anda dipelik. Baiklah, kita lihat pula hujah-hujah mereka yang cukup-cukup bermasalah. Yang pertama, bercerita mengenai demokrasi. Saya rasa hujah-perhujah ini adalah hujah kes. Tapi tidak mengapalah saya cerita. Dalam hujah ini, bercerita mengenai kerajaan telah mengeluarkan 5 bilion dalam peruntukan dana untuk pembelian vaksin dan sebagainya. Dan dalam pada ini, tidak ada jawatan kuasa untuk menyemak dan imbang. Datuk, pertama kita ada jawatan kira-kira kuasa negara yang terlibat dalam pada ahli parlimen kerajaan mahupun pembangkang. Ini merupakan demokrasi. Hujah kedua, bercerita mengenai perolehan vaksin yang lambat merencatkan projek imunisasi kelompok. Anda ni suka sangatlah untuk campak fakta. Anda baca artikel campak fakta. Sebab sekarang ini negara kita merupakan antara negara pertama terpantas dalam pemberian vaksin per kapita. Adakah ini situasi yang tidak mampu untuk menyelamatkan negara? Ini adalah situasi yang salah. Hujah ketiga pula, keyakinan rakyat yang berkurang. Kata parlimen tak boleh bersidang dan sebagainya. Inilah sebab anda suka sangat tengok status quo. Anda perlu lihat sekarang ini boleh sahaja parlimen untuk bersidang dengan arahan yang di-Pertuan Agong, hadirin sekalian. Dan di saat parlimen boleh bersidang, anda tidak boleh untuk reject tengok kepada kerajaan sekarang sahaja. Kita perlu tengok kepada kehadapan, bagaimana kerajaan akan mengenangi
isu ini hadir di sekalian. Secara rangkumannya, mereka tidak pernah bercerita apakah itu sunset clause dalam subjek perdebatan. Manakala kami di perwakilan pembangkang lebih bersikap bijak dalam dewan perdebatan. Kami katakan kita tidak akan kembalikan sunset clause kerana akan menjejaskan usaha kerajaan, kerana yang pertama akan menghadkan ruang dalam pada usaha pemulihan, dan yang kedua kita sekarang ini sedang menghadapi ketidaktentuan. Nasihat saya kepada perwakilan kerajaan, kalau anda nak bawa isu undang-undang dan politik, anda tidak boleh melihat situasi semasa semata-mata. Kita perlu lihat berfikiran jauh dan berfikiran kita perlu lihat sejarah, belajar daripada sejarah. Jangan pernah untuk anda tinggalkan sejarah dalam pada pembuktian anda. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Aziz Zikri bin Abdul Halim. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat Pembangkang Pertama Sepeda Daring, maka berakhirlah sesi ucapan substantif. Dewan kini akan ditangguh selama 1 minit untuk persediaan bagi sesi penggulungan. Ahli-ahli Yang Berhormat, dengan berakhirnya warga dewan yang bersidang pendebatan kini akan diteruskan dengan sesi pergulungan. Ingatkan bahawa tiada izin laluan yang boleh diberikan dalam sesi ini. Tanpa melengahkan masa, saya mencuba wakil daripada pihak pembangkang untuk menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan. Anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Puan Yang Dipertua, dalam penggulungan ini, perkara pertama yang saya perlu untuk ceritakan kepada anda, artikel 150 kita nak guna untuk waktu yang lama. Kita nak guna untuk tempoh yang lama, bukan hanya bersandarkan kepada krisis COVID-19, warga dewan sekalian. Sebab itulah mesej perspektif di meja perwakilan kerajaan hari ini cukup-cukup bermasalah, sehinggakan kami ada masalah untuk berdebat dengan meja kerajaan hari ini. Baik, ini apa yang diceritakan sendiri daripada mulut Perdana Menteri. Saya boleh rumuskan dalam satu ayat sahaja. Untuk menyelesaikan isu demokrasi dan kerajaan tidak boleh proaktif, kita perlu mengembalikan sunset clause untuk memberikan tempoh 2 bulan penyelesaian bagi mencapai matlamat mereka menyuburkan demokrasi. Bila dengar satu ayat ini saja, kita boleh dengar pelbagai logik-logik boleh dipersoalkan dan belum untuk dijawab oleh meja kerajaan sendiri. Pertama, apakah logik yang belum pernah dijawab? Kalau kerajaan proaktif dan kerajaan mengamalkan demokrasi, adakah kita tidak akan mengembalikan sunset clause? Perkara ini tidak dapat untuk dijawab. Maksudnya apa? Mesej kerajaan hari ini sesuka hati memukul rata bahawa semua kerajaan tidak proaktif dan tidak demokrasi. Sebab apa? Struktur pentadbiran politik sentiasa berubah. Pertama, masalah logik kedua di meja perwakilan kerajaan hari ini. Bagaimana dengan hanya 2 bulan sahaja boleh menyelesaikan krisis yang berlaku? Dengan berperang dengan komunis pun ambil masa 12 tahun, macam mana kita nak berhadapan dengan krisis yang tak ada depan mata? Krisis virus yang tak ada depan mata ni nak ambil masa berapa lama? Tidak pun pernah diceritakan oleh meja perwakilan kerajaan. Tiba-tiba Datuk yang ketiga ini cakap, oh tak apa,
kita boleh buat renew dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan. Anda ingat ini renew lesson ke tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini adalah bukan perkara yang baik, dan malah apa yang cuba sampaikan oleh Menteri Ketiga hari ini mengembangkan kes dan mekanisme di meja perwakilan kerajaan. Kami tak boleh berdebat dengan meja perwakilan kerajaan kalau macam inilah. Baiklah, ketiga Tuan Yang di-Pertua Dewan, masalah pencerapan kes meja perwakilan kerajaan terhadap perkataan sunset clause ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagi mereka, sunset clause adalah sama dengan mempercepatkan bekalan vaksin. Bagi mereka, sunset clause ini boleh untuk mempolitikkan semula. Bagi mereka, sunset clause kerajaan akan jadi proaktif. Bagi mereka, sunset clause akan menyuburkan demokrasi. Malah daripada setiap-tiap persamaan yang saya cakapkan kepada mereka ini, apakah analisis kepada punca kepada isu tersebut pun, mereka gagal untuk jelaskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di akhirnya, kita tertanya-tanya apakah yang sebenarnya cuba disampaikan oleh meja perwakilan kerajaan hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian pun tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah, di akhirnya, setiap pembuktian sunset clause dalam meja perwakilan kerajaan tentang tiga perkara, meningkatkan keyakinan fungsi kerajaan, mengelakkan salah guna kuasa ini pun tak pernah buktikan macam mana sunset clause dalam tempoh 2 bulan sahaja boleh untuk menyuburkan kembali demokrasi ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah, bagaimanakah kami cuba berhadapan kes dengan meja perwakilan kerajaan? Kami cuba untuk menambah baik hala tuju dalam Dewan Perdebatan. Kami gambarkan ketidaktentuan krisis yang bersifat tidak tetap dan tidak boleh jangka bilakah akan tamat. Maka apakah cara untuk kita mencapai atau mendepani perkara tersebut? Kita tidak boleh meletakkan satu tempoh had darurat supaya pemulihan krisis ini boleh berlaku dengan cara yang betul. Sebab itulah dua perkara yang kami buktikan, ruang terhad dan faktor-faktor terjangka, malah keadaan situasi ketidaktentuan ini pun tidak pernah dibuktikan ataupun dinafikan langsung oleh meja perwakilan pembangkang ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara keenam, apakah yang membezakan kami dengan kerajaan? Dalam bercerita soal darurat, kami bercerita pelbagai ruang lingkup darurat. Kami bercerita tentang darurat melintasi isu jerebu, isu ketegangan politik, isu kesihatan, macam-macam darurat. Tapi apa yang bezakan, kerajaan hari ini hanya meletakkan satu contoh darurat sahaja. Jadi sandarkan menjadi kes, iaitu darurat kesihatan awam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan artikel 1503 ini, kalau ada nilai kembali, adalah macam-macam perkara tidak semestinya darurat kesihatan awam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Malah untuk membuktikan perwakilan pembangkang hari ini bertembung kes dengan meja perwakilan kerajaan, kami gambarkan usaha pemulihan untuk negara ini adalah sebenarnya kepada rakyat. Sebab kita faham dalam demokrasi, apa yang dilakukan kepada kerajaan, daripada kerajaan kepada rakyat, maksudnya di sini kami sudah bertembung kes dengan meja perwakilan kerajaan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Akhir sekali, biarlah lambat tapi asalkan selamat, biarlah kita melakukan secara tertib untuk memulihkan krisis pandemik ini daripada kita meletakkan satu tempoh yang cepat. Apa ini? Siapa yang merana? Kita semua merana kerana matlamat pemulihan ini tak akan tercapai. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua Pembangkang Kamal Ashraf bin Kamal Anwar atas ucapan penggulungan seperti tadi. Seterusnya, saya menjemput wakil daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan, anda diminta untuk menguji mikrofon terlebih dahulu. Cuan suara, 1, 2, 3. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di meja perwakilan kerajaan, kami masih lagi percaya usul Dewan ini akan mengembalikan semula sunset clause di dalam artikel 1503 Perlembagaan Persekutuan adalah masih perlu tetap diterima Dewan Hadirin Hadirat Sekalian. Sebelum saya pergi kepada perwakilan pembangkang, molek kiranya saya perbetulkan dulu apa sebenarnya yang telah diputar belit oleh perwakilan mereka. Kata mereka, hari ini kenapa nilai kerajaan semasa sahaja hari ini tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu debat ini usulnya naik pada tahun ini. Sebab kita menilai kerajaan sedara, kita melihat di mana mereka mengisytiharkan adanya tindakan-tindakan mereka yang tidak
yang kita rasa bermasalah sehingga kita perlu mengembalikan semula sunset clause. Sebab itulah kita mendirikan kerajaan semasa. Harap ketiga-tiga faham sana. Saya tak faham kenapa mereka bertikaikan perkara semudah ini. Kedua, dalam penilaian mereka pula, mereka menilai mengapa ditarik ini, mereka menilai kerajaan apa boleh pula. Bila kita nak nilai kembalikan semula, kita nak nilai kerajaan semasa, tak boleh tuan-tuan buat sekalian. Ini adalah logik yang tidak logik namanya tuan-tuan sekalian. Dan ketiga mereka kata kita mukul rata kerajaan hadirin dan hadirin. Perlulah kita faham, kita menilai kerajaan semasa. Kita menilai keadaan semasa. Contohnya, kalau sebelum ini kita tidak ada masalah, maka kita tidak perlu, kita tak perlulah debat waktu itu. Namun, dalam keadaan kerajaan sekarang, kita melihat adanya ruang manipulasi dan salah guna kuasa, maka sebab itulah kita katakan cadangan ini timbul tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kata mereka hari ini, kita tidak pernah buktikan dengan keadaan dua bulan dapat menyelesaikan semua masalah. Tuan-tuan dan sekalian, sekarang darurat kita sudah 8 bulan, masalah juga tidak selesai hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah lahir kes di perwakilan kerajaan, kami melihat dua aspek tuan-tuan sekalian. Bagaimana sunset clause ini? Yang pertama, ia penting untuk mencapai lemah hari ini, iaitu menyuburkan demokrasi. Kenapa demokrasi ini penting tuan-tuan sekalian? Demokrasi inilah yang akhirnya dapat menjadi yang pertama seperti saya bentangkan, elemen semak dan imbang kepada tindakan-tindakan kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 ini tuan-tuan sekalian. Sekarang ini, tindakan kerajaan ini cacah merba disebabkan tidak ada faktor ini dalam sekalian. Kata mereka PAC, mereka ni tahu atau tidak PAC ni berada dalam kuasa parlimen tuan-tuan sekalian. Makna kata rujukan-rujukan laporan PAC itu sebenarnya perlu dibentang di parlimen. Namun sekarang parlimen tutup. Maksud kata hari ini, tidak ada semak dan imbang tuan-tuan sekalian. Inilah masalah pembangkang bila mana datang sini, kritik kerajaan itu ini salah. Namun sebenarnya mendung di petang hari seperti di rumah yang kedua hadirin hadirat sekalian. Kedua, sunset clause ini kami lihat sebagai push factor dengan izin Tuan Yang Pertua kepada tindakan-tindakan kerajaan. Bila mana kita memberikan satu ruang masa yang terhad, kerajaan perlu bertindak produktif sebab bila kita melihat kepada krisis, kita perlu setuju. Keadaan negara waktu itu perlukan tindakan yang cepat, bukan sekadar ada tuan-tuan sekalian seperti kata Menteri Kesihatan Datuk. Seperti hari ini, ya Allah, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan sudah lebih 1 juta rakyat dijangkiti COVID, lebih berapa ribu mati, 6 ribu mati. Dalam kerajaan, dalam keadaan sekarang, kerajaan tidak produktif menyebabkan perkara ini berlaku, tuan-tuan sekalian. Justru, lahirlah hujah di meja perkelahiran. Kami percaya bahawa keadaan ini perlu untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Saya buktikan bagaimana hari ini bila mana parlimen ditutup dan sebagainya, tidak ada semak dan imbang dalam kerajaan. Kedua, menambah baik fungsi kerajaan semasa. Bila mana kita melihatkan isu-isu vaksin sebenarnya boleh diselesaikan lebih, boleh dapatkan lebih cepat melihat pada negara lain. Namun, disebabkan kerajaan tidak produktif, inilah keadaan perlu sunset clause. Dan ketiga, meningkatkan keyakinan rakyat kepada pemimpin negara. Sekarang, kita pergi ke perwakilan pembangkang. Pembangkang hari ini, kata mereka, kes mereka hari ini berdiri atas katanya, kami menilai hanya darurat kesihatan hadirin dan sekalian. Anda pun faham, sebenarnya dalam perlembagaan tak pernah sebut pun darurat kesihatan itu soalan yang pertama tuan-tuan dan sekalian. Keadaan kedua, kami meminta mereka untuk buktikan ketidakperluan untuk mengembalikan semula sunset clause dalam perkara 150-3 tak pernah pun dijawab tuan-tuan sekalian. Dan hari ini hujah-hujah mereka lebih bermasalah. Bila mana hujah mereka ini sebenarnya inilah yang membuktikan keperluan untuk sunset clause itu. Bagaimana hari ini? Yang pertama mereka kata kita beri ruang kepada kerajaan. Perlu untuk anda faham, dalam keadaan darurat pun kita beri ruang, tapi perlu cepat dan tepat tindakannya. Itu sahaja tuan-tuan sekalian. Bukannya kita tak pernah beri ruang sebagainya tuan-tuan sekalian. Itu masalah hujah yang pertama. Hujah yang kedua, bercerita mengenai faktor-faktor yang tidak terjangka. Inilah juga membuktikan sebab kita tak jangkalah dalam keadaan kita berhadapan dengan satu wabak dan ada faktor jangka, kita perlunya tindakan produktif dan lebih tepat waktu itu keadaan itu tuan-tuan sekalian. Maka sebenarnya hujah-hujah di meja perwakilan bangkang tak pernah yang pertama menjawab pada beban bukti di meja perwakilan kerajaan yang kami gariskan kepada mereka. Kedua, mereka hari ini sebenarnya tak pernah membuktikan pun keadaan ketidakperluan sunset clause ini hadirin dan sekalian. Justru, rumusannya di meja perwakilan kerajaan kami percaya walaupun kita berdepan dengan wabak dan sebagainya, kita perlukan juga elemen demokrasi itu hadir kerana itulah yang akan menentukan bagaimana kita menangani wabak dan adakah itulah elemen yang dapat kita tentukan tindakan kerajaan itu tepat dan tepat cepat hadirin hadirat sekalian. Mohon mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih Perdana Menteri Taqif Tan Mahathir bin Aman Zahar atas ucapan penggulungan sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan penggulungan sebentar tadi, maka berakhirlah sesi perbahasan usul kita pada hari ini. Dewan kini akan ditangguh seketika untuk memberi ruang kepada para hakim untuk mencapai keputusan.
para hakim dijemput untuk masuk ke channel hakim yang disediakan untuk perbincangan. Selepas perbincangan, hakim akan masuk semula ke meeting ini untuk memberikan ulasan. Okay, sekejap sebab I supreme je, I isi markah kejap, lepas tu I bagi lesson. Ada yang nak pergi toilet ke mana-mana ke? Ada. Okay, okay. So, dalam 3 minit ke 4 minit macam tu, sekejap belum jam. Okay. Okay, kerajaan dah cukup. Kerajaan dah cukup. Ya, dah. Pemangkang? Right, okay. Untuk debat tadi, bagi saya kedua-dua kumpulan pun saya rasa memang dah boleh berdebat lah, bukan berdebat yang baru-baru kan, sebab saya rasa korang dua-dua jadi kumpulan ni dah boleh berdebat dengan baik. Sebab saya sidang tadi pun berjalan dengan agak baik. Ada banyak fakta dan banyak kupasan yang menarik, tapi ada juga beberapa hujah yang tak begitu detail. Saya mulakan sesuatu ya. Di pihak kerajaan, bagi saya, pertama sekali bila kerajaan ataupun Perdana Menteri dah buka konsep tu, tak adalah ada kelopongan sangat, rasa okey saja. Cuma itulah lagi elok kalau dibuka dengan kenapa kita nak kembalikan, ataupun kenapa benda tu dah dihentikan dulu dan kenapa kita nak kembalikan. Faham tak? Dia tak detail
fasa itu. And I rasa pembukaan tu boleh lagi dirangkumkan kot. Sebab tadi pun macam agak panjang kan. Dia macam pentingnya bila ada usul yang dikembalikan ni, kena ada reasoning lah kenapa dia pernah dihentikan. And benda tu didetect oleh, I tak perasan tadi siapa yang bagi izin laluan tu. And tak dijawab dengan baik lah oleh Perdana Menteri time tu. Tu satu. And di pihak kerajaan juga, bagi I, you kena ada consistency. Which is dekat PM yang I faham, the main reason kenapa korang nak kembalikan benda ni is sebab ada salah guna kuasa oleh kerajaan. Oh, kerajaan gagal. Macam tu lah. Tapi bangun kedua, dia jadi macam dah berubah sikit. Haluan kerajaan ni kita nak kembalikan sebab kita kena selesaikan masalah darurat ni cepat-cepat. Faham tak? Yang ketiga pula kata sebab kita nak angkat demokrasi. Macam so mana satu isu yang korang nak adikan core korang punya case sebenarnya. Jadi agak tak konsisten lah kat situ. For me, next time I rasa you all kena letak satu kayu ukur yang ketiga-tiga pegang supaya dia tak nampak tak konsisten. Faham kan? And untuk third speaker pula, I rasa bidasan you terlalu defensif. And bidasan you kepada pembangkang, dia lebih kepada sepatutnya pembangkang buat apa. Tapi you tak bidas betul-betul apa yang pembangkang bawa. Faham kan? Sebab bidasan ni dia ada apung, kita bidas dulu, barulah kita ganti dengan sepatutnya ke, ataupun sekali pula kita terima ini, apa-apa. Fasa dua tu tak ada. Fasa betul-betul membidas dan mematikan poin pembangkang tu, kuranglah tak sebikin kerajaan jawab. Itu untuk kerajaan. Untuk pembangkang pula, kredit untuk you all sebab banyak pertikaian yang dibangkitkan yang for me agak penting untuk dijawab oleh kerajaan tapi tak dijawab betul-betul. Tapi hujah-hujah you all tak cukup detail sebab korang kata, oh sekarang ni bila kita bincang usul ni bukan nak bincang pasal COVID saja. Dia berpanjangan sebab benda ni kita akan guna sampai bila-bila. Yang darurat ni bukan darurat untuk COVID je. Tapi contoh-contoh tu tak ada lah hujah-hujah korang. So korang kata benda ni pernah dibuat ataupun benda ni in future pun akan diguna pakai semua tu. Mana contoh-contohnya darurat? Contohlah korang kata bila ada darurat ni dia tak menentu, kita perlukan lebih banyak masa. Bagilah contoh-contoh dahulu ke ataupun contoh luar negara pun boleh lah. Faham tak? Just nak bagi detail kenapa kerajaan perlukan masa and kenapa tempoh 8 bulan tu kerajaan perlu diberikan lebih kuasa untuk menentukan usaha yang kita nak buat untuk memerangi apa-apa isu lah dalam darurat tu. Dia tak cukup detail lah. And then, okay sorry, antara pertikaian yang tak dijawab oleh kerajaan, contohnya macam second speaker pembangkang dah kata, kita contohnya dalam isu apa tadi, semak dan imbangkan, kita ada je jatuh kasa lain, contohnya jatuh kasa kira-kira. So kenapa itu tak boleh digunakan semak dan imbang dan tak dijawab oleh kerajaan lah. Tapi itulah sayangnya pihak pembangkang, hujah korang macam tak cukup masa ke, ketua pembangkang macam tak cukup masa kan. Kena lebih detail lah lepas ni sebab korang banyak main pertikaian je, korang punya pembuktian macam tak cukup sangat. And then isu cepat untuk speaker pembangkang pula, you banyak bidasan macam bidasan logik tau. Dia tak ada betul-betul yang mematikan point dia. Contohnya macam isu macam hujah dua kerajaan kan, pasal isu cepat-cepat tu semua. Dia tak ni betul-betul lah. Dia macam boleh je you tanya apa bukti kalau kita buka parlimen lepas sebulan kita terus selesaikan isu. Sebab kalau isu tu boleh diselesaikan dengan buka parlimen, dengan ada demokrasi kerajaan pembangkang, isu tu takkan ada pun daripada mula. Faham tak? Dia macam, sebab COVID ni memang akan ada. So, kenapa kalau kita buka, kita limitkan 2 bulan tiba-tiba isu boleh cepat diselesaikan? Or you boleh extend, kenapa kita tak boleh nak buka 2 bulan ni? Sebab isu tu mungkin akan dipolitikkan. Dan itu akan melambatkan proses untuk menentukan mana satu usaha kita nak dahulukan. Contohnya isu apa lah, contohnya kalau yang tengah dipolitikkan sekarang ni, isu
isu doktor kontrak tu kan, ni contoh je lah. I tak kata you patut bawa, tapi macam contoh isu doktor kontrak tu, boleh je kita kita ambil dulu perdekatan kita nak tambah 2 tahun ke berapa tahun, tapi boleh tak selesai-selesai sebab pemangkang kata mula faham tak, benda ni dah dipolitikkan, mula tambah lah, bukan setahun kena tambah lagi. Bila kerajaan dah tambah, pemangkang kata oh kena tambah lagi, sebab tak ada satu pun yang kerajaan buat yang pemangkang akan setuju. Sebab itulah benda ni akan melambatkan sebenarnya. Sebab itulah proses darurat itu, kuasa itu perlu diberikan 8 bulan contohnya, supaya segala tindakan tu boleh diambil dengan cepat dan tak dipolitikkan. Contohlah, kau tak barulah nampak kenapa kenapa hujah orang tu salah contoh. So kesimpulannya, dia pihak kerajaan rasa hujah korang lagi okey, tapi korang perlu menjawab pertikaian dengan baik untuk untuk next next round nanti. Untuk pembangkang pula, kena lebih detailkan hujah korang. So hujah korang sangat on the surface. Okay, I rasa tu je lah. And pula untuk next pusingan nanti. So I umumkan keputusan. Sebab I je judge juri 1-0. Untuk best speaker pun juri 1-0 lah. Saya berikan kepada timbalan ketua pembangkang, which is Muhammad Syafiq. Margin 2. Kemenangan kepada pembangkang, usul ditolak. Okay, terima kasih, good luck untuk next round. Terima kasih.